Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Oyan TV. Oke, jumpa lagi bersama dengan Kak Oyan ya. Seperti biasa, hari ini kita akan membuat sebuah objek yang terbuat dari Lego. Oke ya, kali ini kita akan coba bikin kantor polisi ya. Oke, buat sobat Oyan yang ingin tahu cara membuatnya, silahkan simak video ini sampai selesai. Oke, seingat saya dulu pernah ada yang request untuk bikin kantor polisi ya. Cuma setelah saya cari komentarnya, ini udah nggak ada. Ya udah nggak apa-apa, ini tetap kita bikin kantor polisi ya. Karena untuk koleksi bentuk bangunan itu kita masih lumayan sedikit ya, atau belum banyak. Jadi hari ini kita tambahkan lagi koleksi bentuk bangunan ya. Oke, untuk sobat Oyan pasti udah familiar ya dengan kantor polisi. Nah, kantor polisi itu ada banyak macamnya ya. Ada kantor polisi pusat ya yang ada di Jakarta, atau kantor Polri. Di setiap kabupaten juga ada Polres, dan di setiap kecamatan juga ada Polsek ya. Dan untuk kantor polisi sendiri itu bangunannya itu beda-beda ya. Karena beda-beda, jadi kita bikin versi kita sendiri ya. Dan di luar negeri pun kantor polisi bentuknya itu macam-macam, jadi kita berkreasi aja. Sobat Oyan, kalau mau nyari itu, ini bentuknya nggak ada ya, karena ini bentuk kreasi kita sendiri. Tapi buat Sobat Oyan yang Legonya banyak ya, Sobat Oyan bisa coba ikuti video ini untuk cara pembuatannya, karena ini emang lumayan butuh banyak Lego ya. Dan oke ya, buat Sobat Oyan yang bertanya-tanya kenapa ini bikinnya itu dibikin ribet ya, sampai selang-seling kayak gini. Nah, ini tujuannya itu biar bangunannya itu kokoh ya, gak gampang rusak. Nah, sobat Oyan, kalau misalkan kesulitan, nah sobat Oyan gak usah pakai kunci-kuncian ya, tinggal asal ditata aja ya. Cuma kalau misalkan asal ditata itu agak kurang kokoh ya. Jadi ini kita bikin selang-seling, tujuannya itu biar gak gampang rusak atau gak gampang copot. Mungkin kita jarang bikin bentuk bangunan karena untuk membuat bentuk bangunan itu butuh lumayan banyak Lego ya. Karena Lego kita jumlahnya terbatas ya, jadi mungkin kita lebih banyak bikin bentuk-bentuk karakter karena lebih sedikit Lego yang dibutuhkan ketimbang ketika kita bikin bangunan ya. Cuma nanti nggak menutup kemungkinan ya, kita akan explore lagi untuk bentuk-bentuk bangunan, karena bangunan itu banyak banget macamnya ya. Nanti coba kita bikin. Oke ya, buat sobat lain yang mau ikut coba membuatnya, silahkan simak video ini dari awal sampai selesai. Atau misalkan sobat lain hanya sekedar pengen nonton aja, boleh banget ya. Tapi seperti biasa, saya minta tolong untuk jangan skip iklan atau melewatkan iklan, karena ini merupakan salah satu bentuk support atau dukungan dari sobat lain ya, biar channel ini tetap eksis atau tetap ada.
Oke, ini adalah kantor polisi yang terbuat dari blok Lego versi Oyan TV. Oke, terima kasih sudah nonton video ini dari awal sampai selesai. Jangan lupa like, comment, dan share. Dan jangan lupa subscribe buat kalian yang belum subscribe. Aktifkan tanda lonceng ya, agar Sobat Oyan gak ketinggalan video-video terbaru dari Oyan TV. Sampai jumpa di video berikutnya.